Okay, assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel saya, channel Beta Gym lah. Okay, kepada korang semua dah, yang dah like, share, komen dan subscribe. So, jangan terima kasih kepada korang. Dan kepada korang yang belum subscribe lagi, sila subscribe. Okay, sebab subscribe tu percuma je. Okay, so hari ni saya nak pergi ke rumah satu farm yang besar. Adalah besar, okay, dia baru mula nak main. Dia bukan baru nak main, dia dah mulakan bisnes ni lah. Okay, so saya nak pergi ke dia punya rumah sewa dia. Okay, so nak tahu rumah siapa yang saya akan pergi? Jom, follow saya. Okey, kita dah sampai dah dekat rumah kawan saya yang ternak ikan lah. Jadi, ni rumahnya besar ni. Okey, banyak ikan dalam tu. Okey, so kita pergi tengok dulu farm dia. Wah, banyak simen ni. Ini rumah baru lagi ni. Ada kucing lah. Miau. Miau. Cantik kucing. Miau. Kucing dia lah ni. Comel kan? Okay, korang tahu siapa punya kedai ni? Ha, jom kita ketuk pintu. Assalamualaikum. Terjah. Eh, Di. Inilah dia orang dia. Mana dia? Asli datang macam ni tak bagi tahu. Saja buat surprise kan. Ha, inilah dia kita punya kawan kita. Oh, masuk baju ni. Kau masuk kan? Ke tengah awan. Tengah apa? Tengah tengok ikan. Beli makan. Beli makan ikan tadi. Okey, okey. So, boleh masuk eh? Boleh masuk. Assalamualaikum. Okey. Wah, besarlah rumah kawan. Ini kalau betul-betul ni kawan, banyak boleh letak ni. Banyak. Kami baru-baru pergi hari. Nah, ni kan yang kami kurang aku tu kan? Ah. So, nampak dah besar dah ni kawan. Nampaknya ikan-ikan kawan ambil ekor besar. Banyak juga ni. Ada berapa ekor kan semuanya? Semua sekarang ni bila kita buat itu, beri-beri dia. Betina. Betina dia. Ni betina dia. Ha, kawan-kawan semua. Ha, tengok betina dulu. Ha, kita tengok betina flash. Oh, ni semuanya rumah sewa eh. Wan sewa rumah ni semata-mata untuk buat bisnes ikan laga sahaja. Pak, ni jenis apa Wan? Ni semua jenis mati color. Yang aku punya itu kan? So, tengok kawan-kawan. Cantik-cantik ikan dia. Ini pun betina Wan eh. Cantik lah Wan. Misal lah betul lah kau. Tak apa, kita support Wan. Okay, harap korang semua support Wan lah. Lepas ni Wan akan buat bidding eh. Dekat dalam Facebook dia. Harap korang support dia. Okay. So betina dia memang padu. Memang padu. Color dia memang cantik tu kan. Sebab ada yang tak. Female-female ni. Tapi female memang. Takkan ni memang tak ada yang lepas tau.
Belum ada yang belum. Ya, kita tak ada. Kita tak berani nak lepas dan female pada role lain. Okey. Okey, wah, segelap sangat bang kau. Tak nampak bang kau. Tak nampak cahaya. Cahaya. Tak lampu kan. Aduh, bani. Ah, baru nampak apa. Sebab email memang tak lepas ni sekat ni, aku tak kisah apa. Yelah, maaf, maka pun ikan belum banyak lagi, jadi tak apa. So, saya nak tunjuk kat sini sebab video ni sebenarnya saya nak tunjuk kat korang eh. Yang sebenarnya, untuk orang-orang yang baru-baru nak main tu masa pun boleh berjaya. Okay, yang penting korang kena ada usaha. Sendiri. Lagi satu, kena ada ni lah, cakap apa. Modal sikit lah, sedikit sebanyak pun kalau korang ada rumah kan. Alhamdulillah dah senang kalau ada rumah tak ada tanah ke, boleh buat rak sendiri ke macam Wan. Rumah dia macam apa, banyak sangat barang-barang bapak dia pun barang kontraktor, jadi penuh. Jadi Wan kena sewa, bapak nampak Wan punya semangat dia sewa rumah ni kan. Berapa rumah sebulan? Sebulan saja untuk rumah sewa ni. Nak bagi tahu betul-betul. Bagi tahu je. Sebulan saja untuk rumah sewa ni RM500. Jadi korang kena support Wan sebab Wan nak bayar rumah sewa lagi kan. Okey, nampak Wan keluarkan modal RM500 tu, keluarkan ikan lagi RM5,000 hari tu. Lepas tu korang nampak tak, korang nak main ikan laga yang betul-betul serius tu, korang boleh tiru cara Wan lah. InsyaAllah saya akan guide Wan ni, buat Wan ni orang kawan baik saya, saya akan guide. So kalau korang semua nak saya guide korang pun boleh, insyaAllah melalui WhatsApp ke call ke apa boleh, semua tak semua boleh. Okey, so Wan, apa lagi Wan ikan yang ada ni? Semua kebanyakan mati colour ada, candy pun ada juga. Cuma yang mana bila breed belakang pun memang kita tak nak kacau. Ada yang tengah breed lah. So memang secret lah dulu. Okay, dia faham, takut mengganggu kan Wan kan. Lepas tu ni antara mel-mel lah. Mel-mel macam jantan mati colour. Tu lah. Rak pun belum ada lagi Wan. Modal dah banyak keluar Wan. Modal dah terlalu banyak keluar juga. Banyak tempat yang pergi semua merawat kan. Ya, itu dengar pergi Penang. Pergi Penang, pasal pergi Penang ni pun rasa kita nak apa, buat video untuk review. Ada yang orang ingat aku pergi dekat Penang tu ambil ikan. Tapi tak ada pun, kita nak cuma nak support farm-farm yang mana kita tengok boleh berjaya, kita support. Mana kita promote sekali dah ya. Kita promote farm-farm lah. Ini cara yang betul. Kita dalam niaga ni kita kena saling tolong dulu, bukannya saling juga apa jatuhkan orang kan. Tak elok macam tu. Kita sama-sama bisnes, sama-sama kita. Sebenarnya ikan harga ni dia merapatkan silaturahim. Betul lah Wan? Betul. Tapi ada segelintir lah yang juga apa dengki bila kita berjaya ada jauh dengki. Itu perkara biasa. Okay Wan, boleh tak buka sikit ni nak tengok mel ni? Boleh tu. Ya, tengok. Mana tahu ada yang berkenan ke? Aku beli balik ikan aku ni kan. Mak bergema dalam rumah ni cakap. Tengok dulu eh. Ikan ni flare. Aduh, ikan baring ni. Tengok ikan ni flare dulu. Cantik guys, tengok tu. Apa? Ni cantik ni. Ni jenis mati color kan. Ni color belum pecah lagi. Ni pun tak tahu apa, 4 bulan awal kan. Kalau 4 bulan ni boleh pecahkan lagi. Pecahkan lagi ni. So nanti bila nak buat lagi ni kan, tahu sikit dalam YouTube ni ada orang nak join. Ya, insyaAllah live meeting akan bermula paling cepat pun Jumaat ni. Jumaat atau Sabtu. Okey. Buka awal nanti aku nak ambil video. Ikan yang tu nak buka. Nak tengok ikan flare. Kawan-kawan kita ni nak tengok ikan flare. Tengok, jadi korang sediakan dia duit. Ni yang salah pun. Oh yang ni. Oh ni cantik nampak. Galaxy pun ada nampak. Ni semua lain-lain baik ni kan. Ni semua dah ada baik. Betina pun tak lepas kan. Betina memang kalau minta memang tak lagi. Tak lagi lagi. Sebab Wan pun kekurangan betina. Jadi Wan akan buat. Cuba buat jadikan hidup dulu. Baru dia akan buat untuk jualan lah. Dia dah banyak betina dia. Sebab Wan pun nak pakai dulu betina dia. Okay, ni lawa-lawa ni. Ni lawa ni. Galaxy ni. Jadi korang semua yang nak join bidding Wan, korang boleh apa? Follow apa? Follow dekat Facebook Inspirasi Rizwan. Facebook Inspirasi Rizwan. So korang add lah friend dekat Facebook tu. Jadi Wan nak buat bidding pada pukul berapa tu? Agak-agak malam ke siang ke? Kita tak buat malam lah. Pukul 9 malam. 9 malam. Jumaat pukul 1 ni. Okay.
So saya pun nak buat bidding juga hari Khamis, Jumaat dan Sabtu lah. Ahad tak buat, Ahad tu dah sibuk dah, kita nak packing-packingkan orang kan. Jadi sini kita boleh post. Okay, so inilah dia Wan punya rumah sewa. Duduk. Duduk. Tak nampak lah. Kita boleh borak. Jadi so macam mana Wan? Kau punya strategi kau? Aku punya strategi ya, macam aku cakap dengan kau, nak buat break. Lepas tu tekan buat bidding untuk orang. Jadi mana orang yang baru nak mainkan, insyaAllah aku akan cuba support dia orang. Akan ajar aku ke atau mana yang baru nak mainkan, yang perlu mainkan, kita boleh bagi harga yang paling terbaiknya, sebab kita tahu dia baru nak mainkan. Jadi tak semua ikan mahal Wan eh. Bergantung pada grade lah. Pada orang-orang yang baru nak main ikan, ada harga dia untuk ikan yang untuk apa nak belajar. Untuk orang-orang yang betul-betul dah pro, nak beli ikan macam ni yang baik-baik, insyaAllah ada kat sini Wan eh. InsyaAllah ada sini. Dia cuba tolong lah. Dia main ikan ni kena kena saling menolong. Jadi kita support dia, kita orang support kita yang macam tu. Barulah sama-sama boleh berjaya. Tapi tu aku doakan kau berjaya Wan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama. Kau pun mula-mula pun aku yang bawa kau dalam dunia ni betul. Jadi aku tengok kau boleh dalam macam ni, nampak Wan ni semangat betul. Sampai dia sewa rumah sebenarnya, tak sangka juga Wan nak sewa rumah macam ni. Yang penting kita kena semangat lah. Walaupun kita jatuh, apa benda pun orang cakap, kita peduli kan. Betul-betul. Apa orang buat kita peduli kan. Yang penting kita nak, kita capai kita target. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang lah. Okey lah, siapa yang call aku ni, ada buat video ni. Ya eh. Okay dah. So Wan, kata-kata semangatlah untuk kawan-kawan kita yang baru nak mainkan lagu ni. Apa dia? Kata-kata semangat tu bagi yang baru nak mainkan, jangan mudah mengalah. Kalau apa pun, sebab kita tahu mainkan ni, apa pun yang kita buat dalam bidang itu mesti ada dugaannya. Kalau orang tak suka tu biasa, orang tercam pun biasa. Yang penting kita kena kuat. Tu je. Okay, tu baik Wan. Nasihat yang sangat padat dan padu lah. Okay, so insyaAllah nanti korang add lah Facebook tu, Inspirasi Rizwan. Bila, sebab apa, bila korang add nanti automatik lah, korang akan dapat dia punya notification bila Wan buat live. Okay, so sampai sini saja. InsyaAllah nanti saya buat video lagi. So yang mana follow saya punya channel, yang pasal Fredo tu kan sakit kan, tu sebab pergi klinik. Alhamdulillah lah, dia punya dah okey sikit lah, dia makan pun dah selera. Alhamdulillah, terima kasih kepada korang semua yang doakan. Jadi itu saja video saya kali ni. Terus cakap sikit lah untuk aku. Jadi kepada sesiapa yang baru menonton channel ni, channel Bertaji Melaka, jangan lupa tekan button subscribe. Dan jangan lupa sekali ya, subscribe channel saya, Inspirasi Rizwan. Haa, tampak kan. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.